Oh gitu. Wah, bunganya bagus. Jadi kalau dia mimpi masih pada wangi. Bau-bau otaknya mulai di kapan? Bau-bau bawangnya nanti mulai jam pulang kantor lah di dalam metro. Oh gitu, jam berapa emang? Jam tujuan. Jam tujuan. Serius di flyer di hotel. Ini dia. Oh. VIP massage. Nomor teleponnya kalau berminat monggo silakan di SMS. Macam bisa aja di SMS. Tapi di hotel juga ada kayak gitu. Udah, ini di jalanan sini. Oh, di jalanan ini dibagi-bagi. Foto ceweknya ada, iya, ada banyak. Beda-beda. Beda-beda. Bisa cek nanti di Instagram saya. Serius? Iya, belum sih, belum di upload. Nih, oh, satu ini lagi. Ada lagi. Wanita kedua. Minimum ada dua gambar cewek yang berbeda. Tapi pakaiannya tidak seronok-seronok gitu. Seronok. Seronok. Lumayan. Lumayan seronok. Oke, in week update kali ini dimulai dari ini. Ada Adidas Ultra Boost ATR Mid yang Prime Knit yang minggu lalu gue sempat ceritain. Itu image apa namanya? Detail look-nya udah mulai banyak yang keluar. Nah, memang kalau dilihat sih Adidas ATR ini mirip banget sama yang Trail. Adidas NMD Trail. Bawahnya itu, tapi memang dia lebih ke si Ultra Boost dengan kayak ada sleeve-nya gitu di ankle-nya. Itu Mitchie udah mulai banyak detail looks, sepatu-sepatunya udah mulai banyak kelihatan. Nah, yang lucu lagi, yang menarik lagi adalah kemarin Sabtu itu Adidas Indonesia atau globally ada launch 2 NMD R1, yaitu yang pertama itu namanya Solid Grey keluar kemarin, satu lagi ini kalau nggak salah Glitch Grey ya namanya. Dua-duanya ini udah launch kemarin. Tapi secara hype memang nggak terlalu rame, dan gue lihat juga ada teman gue yang antri di sana. Yang antri di acara kemarin tuh nggak terlalu banyak, sekitar cuma 15-an orang. Itu kalau nggak salah di Mall Puri kayak begitu. Tapi memang untuk colorway-nya yang kali ini, yang solid grey sama glitch grey ini kurang menarik sih kalau di compare sama yang kemarin di Adidas OG memang. Nah, next-nya adalah Adidas officially keluarin si Adidas Superstar Boost untuk cewek dan cowok. Rencananya dia itu akan di launch di 9 Februari. Secara desain memang nggak banyak berubah, hanya perbedaannya ada boost-nya sama seperti yang di ini kok gue jadi lupa ya, sama seperti yang di Undefeated kemarin collab-nya. Nah, itu simple, ada boost-nya di bagian dalam seperti itu rencananya 9 Februari kayak yang tadi gue inform.
nggak globally sih, tapi nggak tahu apakah di Indonesia akan masuk atau nggak, tapi menurut gue mungkin akan masuk. Nextnya adalah Adidas, si sneaker staff akhirnya announce si sneaker staff dan social status Ultra Boost sama Superstar Boost. Rencananya akan di launch di Februari 8 release date-nya, tapi global release date-nya itu 18 Februari di retailer. Jadi kalau mau beli di tanggal 8 itu biasanya di ada cuman ada di sneaker staff doang. Ini menurut gua sneaker, kalau Adidas dengan sneaker staff dia collab-nya selalu bagus-bagus. Untuk yang 2.0 juga keren, yang kali ini juga keren banget. Memang agak mirip sama yang Oreo. Sorry about the sound. Biasa motor-motor aduh. Nah, biasanya collab-nya ini memang bagus-bagus balik lagi. Tapi memang kalau dilihat yang Ultra Boost collab sama sneaker staff itu mirip banget sama yang Oreo atau NMD Oreo. Nah, lalu yang menarik juga Superstar-nya juga ikut di collab sama mereka dengan Boost. Mirip dengan yang Superstar Boost yang biasa, tapi bedanya dia warnanya lebih dominan ke Oreo dan hitam. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah ini itu oke. Adidas Prime Knit Skate Shoe itu launch. Nah, Adidas Prime Knit Skate Shoe launch ini dia belum di announce kapannya. Tapi skate shoe dengan Prime Knit ini adalah yang pertama kali dibuat. Gue juga agak bingung ya kalau sampai Prime Knit ditaruh di skate shoes. Tapi kalau dilihat dari image-nya memang yang Prime Knit-nya hanya di bagian tengah ke belakang sih, bukan di depannya. Ya kayak kalau kita tahu kalau skateboard kan memang yang pasti akan rusak tuh bagian depan, either kanan atau kirinya, karena beradu dengan amplasnya si skateboard itu sendiri kan ya. Tapi secara desain ini bagus, menarik menurut gua. Nah, yang selanjutnya itu adalah Adidas keluarin Adidas Ultra Boost Uncaged yang kristal. Ini di launch-nya tanggal 1 Februari kemarin. Kemarin juga pada saat gue di Dubai, gue udah lihat sepatu ini. Memang secara colorway ini bagus banget, dan kalau untuk cewek ini gue highly recommend. Tapi sayangnya, oh di Indonesia juga launch ternyata ini. Kalau nggak salah lo bisa lihat di Adidas shop.adidas.co.id deh, ini bisa dibeli. Dan di beberapa retailer juga ada, kalau lihat si Adidas, Instagramnya Adidas itu sendiri. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah Adidas ngeluarin namanya Adidas Porsche Design Travel Tourer Bus. Nah, ini rencana, ini udah rilis kemarin di Januari 31. Nah, tapi ya memang gak masuk di Indonesia. Lu bisa, kalau misalkan lu memang tertarik dengan sepatu ini, lu bisa cari di N Clothing. Gue juga belum cek sih apakah dia masih available atau enggak. Secara desain memang ini very simple, mirip kayak Pure Boost, tapi dengan memang karena collab dengan Porsche pasti dia akan, oh dari harga sih nggak terlalu mahal ya, 175 pound sterling, euro kayak gitu. Dia keluarin ada dua warna, coklat sama hitam. Ini hitam tuh ya, hitam seperti itu. Lalu yang nextnya adalah di Januari 21 kemarin ternyata Adidas kolaborasi sama Offspring itu keluarin NMD colorway. Nah, dia itu ada
Udah keluar tanggal 21 kemarin. Dia itu warnanya gray and pink. Nah, kebalikan yang jadi kalau nggak salah ada dua, itu satu lagi nya adalah pink and gray. Nah, ini memang khusus untuk cewek sih sizingnya di sini. Nah, yang selanjutnya itu Wout Mantenering ini collab juga dengan Adidas. Kalau yang kayak kemarin itu adalah Adidas EQT 9317 Support Boost, kan udah launch. Nah, kali ini Adidas dan Wout Mantenering collab untuk bikin yang EQT Support Boost 9317 nya. Ini kalau secara colorway memang warnanya White Mountaineering ya, tapi ini keren banget. Kayak yang origin OG-nya si EQT Support Boost 9317 itu juga kan keren banget. Ini rencananya dia akan launch di Maret 2017 ini. Kita lihat Indonesia udah pasti kemungkinan besar sih nggak masuk. Kita lihat nanti apakah ini menurut gue salah satu colorway yang kayaknya gue akan cari juga sama kayak yang si OG-nya ini. Karena memang to be honest, Adidas EQT Support Boost 9317 ini enak banget. Kalau lo compare ke Adidas Ultra Boost atau NMD, sorry lagi. Kalau lo compare sama Adidas Ultra Boost dan EQT, ini midsole-nya dia jauh lebih enak banget. Seperti itu. Nah, lalu juga Adidas dan Adidas Y3 introduce Y3 Art RC. Nah, ini rencananya apa isinya? Oh, udah keluar. Ini ya secara desain memang Y3 is Y3 fashion design, fashion shoes. Like or dislike aja sih kalau ini menurut gue, tapi gue mungkin gak akan ambil ini karena selain secara harga dia mahal dan juga ini desainnya kurang menarik sih buat gue. Nah, yang selanjutnya adalah Adidas EQT Support Ronnie Fit Turbo Red. Untuk ini dia belum ada tanggal, tapi kemungkinan di minggu-minggu depan dia akan launch. Warnanya pink ini ya, tapi sayangnya dia nggak support boost sih. Very simple ya, it's a Adidas EQT aja seperti biasa kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah Adidas EQT Support Boost new colorway, dia keluar lagi, yaitu colorway-nya adalah green, white tactile and green clear gray. Seperti itu. Ini kalau dari segi warna sih memang kalau bisa dilihat ya warnanya EQT sih, tapi memang dia lebih tone and manner-nya lebih gak terlalu terlalu hijau banget sih EQT. Seperti itu. Dia rencananya Februari 11 dia akan launching. Lalu ada berita terakhir adalah yang terakhir itu adalah Y3 Kozuko. Y3 Kozuko ini dia keluarin white and black. Ini tinggi banget kayak sepatu robot sih menurut gue. Untuk rencana dia kapan itu, oh udah keluar, tapi lo bisa belinya di All Like. Seperti itu ya secara desain ya, kayak balik lagi yang kayak gue bilang, Y3 is a Y3, tapi kalau yang ini memang kayak robot banget ya. Seperti itulah Adidas In Week update kali ini. If you like this video, please
like and subscribe supaya lo bisa dapetin berita-berita terbaru tentang Adidas setiap minggunya. I'll see you in the next one.